masa dia bergeser. Ini softwarenya asli ataupun yang Spanyolan ini ya sama begini. Saya sudah pernah tes yang aslinya pun demikian. Oke, kita kalau ada yang bertanya mungkin nanti kalau lihat Vera 10 kita, ayo kita lihat ke depan. Jadi kita tinggalkan layar Smart Life kita. Kita lihat ke sini. Kalau pemirsa lihat nanti Vera 10, tadi kita ukur ini paling jarak 2 meter lah ada ya, begitu. Ini banyak yang bertanya, 10750YK ini kok masuk? Oke, ini kita bisa buka nggak sih? Bisa. Bisa? Coba, Ari ambil obeng. Gantian, saya yang pegang kamera. Nah, ini 10 RCF 10750YK. Kalau dilihat nanti melenduknya itu melenduknya. Dia dash cap-nya itu melendung keluar. Ayo nyariin obeng. Ah ya. Harusnya orinya Vera 10 kan seperti ini. Tapi ini buat dash cap yang terbalik. Itu warna hitam itu geletak di lantai dekat kaki. Ah, kok bisa? L. Oh, L. L dulu. Iya. Jadi ya. Jadi ini kalau kita perhatikan, ini kan seperti ini. Kalau RCF 10750YK dash cap-nya pasti dia kena ke sini. Pemirsa bisa perhatikan itu dash cap-nya 10750YK dia melendung begini. Lalu ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini kok bisa masuk, Pak? Oh, bisa. Nanti ini kita coak. Nanti pemirsa bisa lihat sedikit bagaimana ini dicoaknya. Ini satu video kita dapat macam-macam ini. Ya manual lah. Gedean, Pak. Iya. Ini lagi. Merah. Nah ini, masyaallah. Astaga, kamu. Hah? Lagi nah ini. Lah semua ditaruh di situ. Hari ini biasa nih, semua digeletak-geletakin itu barang begitu banyak bener. Habis itu kamu lupa. Jangkrik lu. Ya, grillnya kita buka, nggak apa-apa, biarin aja lah. Katanya suruh bikin video agak lama. Paling cuma dilihat 2 menit. Ada penasaran kok 10 RCF bisa masuk.